Nah, di video kali ini, cara kita melihat sandi WiFi yang ingin kita hubungkan di HP Vivo seperti ini ya HP-nya. Nah, untuk menghubungkan WiFi di sini, kalian buka Play Store. Nah, kalian download dulu yang ini ya, namanya seperti ini, bisa kalian lihat. Oke, setelah kalian download, tekan saja buka. Nanti muncul scanner seperti ini. Jadi caranya tinggal kalian scan WiFi yang ingin kalian connect ya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Ini adalah barcode WiFi-nya ya, ini. Nah, untuk cara mengetahui passportnya ini ya, memang kalau di HP Oppo sudah tertulis sandinya, tapi di HP lain tidak tertulis. Jadi saya contohkan langsung scan saja. Nah, setelah di scan, di sini kalian bisa melihat ada tulisan sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah sandi WiFi tersebut. Jadi di sini kalian bisa tekan hubungkan langsung, nanti bakalan otomatis terhubung. Nah, seperti itu. Ataupun juga kalian bisa dengan melihat sandi baru kalian hubungkan juga bisa, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang ada pertanyaan komen saja di bawah, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.